Fuego! Kau menirunya dengan lucu. Carlitos, lihat ini. Lucu sekali. Lihat wajahnya. Carlitos, tiru ini. Aku singa laut. Kau bisa? Kau bisa meniruku tidak, Carlitos? Dia menolakmu. Carl? Tidak, dia benar. Carlitos meniru semua orang kecuali aku. Apa menurutmu itu karena dia tidak suka padaku? Oh, tentu tidak. Carlitos kan masih bayi. Bayi memang suka pilih-pilih. Nanti juga akrab denganmu, kau hanya harus memberinya waktu. Rata-rata bayi butuh sekitar 6 bulan untuk... Terima kasih, Tio. Tapi aku ingin Carlitos menyukaiku sekarang juga. Ronia, coba tolong kau bawa dia ke taman. Itu ide bagus, Tia Frida. Ayo, Carlitos, kita cari udara segar. Maaf, terlalu banyak saus pedas. Bersiaplah, Carlitos. Aku akan membuatmu takjub. Bagaimana? Apa itu seru? Carlitos? Heronia, aku menambahkan api di helm kita. Keren sekali, bukan? Terima kasih, Sid. Bisa kita lakukan nanti. Aku sedang mencoba membuat Carlitos senang padaku. Aku pikir trik papan luncurku akan luluhkan hatinya. Tapi ternyata tidak. Kau sudah coba melakukan hal yang menurut bayi menyenangkan? Perhatikan ini. Sekarang coba. Oh, itu cukup parah. Tapi aku yakin kau akan bisa. Aku akan menambahkan bulu ke helm ini. Tidak ada yang lebih keren dari bulu-bulu. Oh, aku tahu. Semua orang suka pujian. Siapa bayi paling tampan di sini? Kau. Sedang apa, Koroni Anne? Aku sedang berusaha membuat Carlitos senang dengan memberikan sanjungan. Wah, itu teknik menggali yang luar biasa. Pasti kau dapat kotoran yang bagus di sana. Tidak, tidak, Ronny Anne. Kau terlalu menghiraukan perhatiannya. Kalau kau ingin seseorang menyukaimu, kuncinya adalah bersikap tidak peduli. Lihatlah, Diego. Aku sudah mengabaikannya selama 45 menit. Baiklah, akan kucoba. Apa ini berhasil? Dia sudah menyukaiku? Belum, tunggu saja. Mereka harus ditunggu. Baik, itu tidak berhasil. Ambil dia, ambil! Hei, Ronny Anne, apa Carlitos masih tidak menyukaimu? Tidak, tidak begitu. Kami baik-baik saja. Dengar, kunci dari hubungan kekeluargaan yang baik adalah menyuap. Lihat dan perhatikan. Hei, Sergio, siapa anggota Casa Grande yang paling kau suka? Aku tidak perlu ditanya. Yang kedua adalah Carl. Carl paling favorit. Pasti berhasil. Oke, biar ku coba. Carlitos, apa kau mau cicarones dari sepupumu Ronny Anne? Wow, itu kejam. Baiklah, aku rasa kau tidak akan menyukaiku. Apa ini? Au! Ya, dia meniruku. Dia menyukaiku. Oh ya. Carlitos akhirnya meniruku. Sepertinya dia menyukaiku. Bukan begitu, bos kecil? Ke? Au. Dia mengira namaku Au. Tapi tidak apa-apa. Dia menyukaiku. Waktunya makanan kemenangan. Waktunya minum susu Carino. Sepertinya tukang meniru kecil ini mengidolakan sepupunya. Dia ingin kau memberinya susu. Benarkah? Aku? Bagus. Oh, setelah Carlitos menghabiskan ini, aku akan memandikannya. Oh, sebaiknya kau saja. Dia tidak mau lepas darimu. Maaf. Dari tadi dia meminta Al. Dia benar-benar menyukai sepupunya. Sepertinya dia sampai lupa pada mamanya.